Kerana enggan berjauhan dengan ahli keluarga di Felda Cemomoy, Pahang, seorang lelaki sanggup meredah 270 km setiap hari ke tempat kerja di Kuala Lumpur. Ayah kepada tiga orang anak yang hanya mahu dikenali sebagai Reno, 31 tahun, berkata perjalanan beliau sekitar 2 jam 30 minit bergantung pada cuaca. Menurutnya, jarak perjalanan sehala dari kediamannya adalah 135 km melalui jalan pedalaman di kawasan Mancis, Telemong Karak untuk ke Kuala Lumpur. Reno yang berkhidmat di kilang swasta di Keramat mula berulang-alik sejak 2016 dan pernah menetap di Kuala Lumpur sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan akibat COVID-19. Ujarnya, beliau memulakan semula perjalanan sejauh 270 km sehari pada pertengahan tahun lalu atas faktor kenaikan kos sara hidup. Reno membelanjakan kira-kira RM600 untuk minyak petrol dan penyelenggaraan motosikal. Tambahnya, beliau akan menyelenggara motosikal setiap 4 hari dan mengganti tayar hampir 2 kali sebulan. Tahukah anda, walaupun tidak tahu berbahasa Arab, kaedah terkini Think Quran membolehkan anda ingat 900 perkataan yang kerap berulang untuk fahami 80% isi Al-Quran hanya dalam masa 15 minit sehari. Ayuh kuasai bahasa Arab Al-Quran dengan hanya RM399 untuk seumur hidup. Percuma, Al-Quran Amazing bernilai RM220. World Quran Hour ke-9 bertajuk Ummah Grand Reset, Kesatuan dan Transformasi Sosial akan bersiaran secara langsung pada 4 April ini di Masjid Negara Kuala Lumpur pada jam 12 hingga 1 tengah hari. Berbekalkan Suratul Jumaah, umat Islam dipandu untuk melakukan transformasi sosial bagi menjana ekonomi dan kekuatan ummah. Hanya dalam 1 jam, umat Islam akan dibawa mendalami satu daripada 7 surah Mushaf Hijaz dengan menjadikan setiap hari Jumaat sebagai momentum penting bagi riset minda ummah seluruh dunia. Jom daftar melalui kod QR seperti tertera untuk mendapatkan bahan promosi World Quran Hour, dan pada yang tidak dapat hadir ke lokasi perdana, anda juga boleh mendaftar melalui kod QR Hotspot.